perlawanan pemanasan badan, Sabah FC menentang Brunei tanpa dua tonggak utama. Sabah FC memanfaatkan waktu rehat Liga Malaysia dengan mengadakan perlawanan persahabatan menentang pasukan Brunei di Stadium Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei pada hari ini. Selain Sabah, Brunei bakal terbang ke Hong Kong bagi mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kelayakan kedua Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 pada 11 September nanti. Pasukan yang berada di ranking ke-190 dunia itu dibimbing oleh Mario Rivera sejak tahun lepas dan ia sekaligus akan memberikan pengalaman berbeza buat The Rhinos untuk menentang pemain-pemain terbaik Brunei. Ini kerana Sabah bakal memulakan perlawanan kumpulan H Piala AFC berdepan kelab Singapura, Pahang United pada 21 September nanti. Selain Pahang United, Sabah juga diundi bersama juara Liga Indonesia, PSM Makassar dan naib juara Liga Vietnam musim lalu, Haiphong FC. Ketiadaan dua bintang utama Sabah iaitu Gabriel Perez dan Raman Macedo dalam sesi latihan pasukan menjadi tanda tanya. Hanya dua pemain import sahaja terlibat dalam perlawanan itu iaitu Miguel Cifuentes dan Telmo Castanheira. Ia menimbulkan rasa kerisauan penyokong Sabah yang mengharapkan dua tonggak import itu tidak mengalami sebarang kecederaan menjelang perlawanan Piala AFC pada 21 September nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih, jumpa lagi.